Kelihatan slide saya ya? Nampak, Pak. Oke, jadi terkait dengan cerita dari Dinda tadi bahwa antara otak dengan pembuluh darah, dengan darah, dengan sistem sirkulasi ada yang kita kenal dengan blood brain barrier atau sawar darah pemisah antara darah dengan otak. Nah, ini struktur dari blood brain barrier di fisiologi hewan kita juga sudah memperlihatkan ini. Cuman yang penting adalah kita melihat di sini sebenarnya astrosit itu menjadi salah satu penyusun dari blood brain barrier. Jadi astrosit itu kakinya, jadi ini astrosit kalau kalian lihat, kakinya itu dia menempel di kapiler di otak, pembuluh darah otak kita gitu ya. Jadi ini inputnya, maka kakinya gitu ya, astrosit. Nah, kita lihat ternyata bahwa di astrosit itu dia punya, di membran astrosit itu dia punya transporter untuk glukosa. Jadi glukos transporter type 1. Sementara di pembuluh darah itu sendiri juga punya glukos transport type 1 gitu ya. Ini memungkinkan bahwa ketika darah diangkut melalui kapiler di otak ini, maka nanti glukosa yang ada di sini yang larut di dalam darah itu, yang dibawa oleh darah itu akan berpindah memasuki glukos transport 1 dengan jasa glukos transport type 1 ini akan ditransfer menembus dinding kapiler kemudian masuk ke dalam astrosit. Sehingga dari astrosit seperti yang dipaparkan oleh Dinda tadi, glukosanya bisa diproses menjadi asam piruvat, kemudian asam piruvatnya memasuki bisa ditransfer dalam bentuk laktat dan sebagainya nanti. Jadi glukosa itu bisa ditransfer ke sini gitu ya. Kita lihat bahwa glukos transport 1 juga bisa mentransfer dengan jasa ini gitu ya. Dari glukosa yang diserap dari darah masuk astrosit, selain diproses di astrosit, nah astrosit itu juga bisa mensuplai glukosa secara langsung ke dalam neuron. Karena mengapa dia punya glukos transport type 1 yang bisa mentransfer glukosa ke neuron? Karena di neuron itu sendiri dia punya beberapa channel atau saluran yang memfasilitasi masuknya glukosa, yaitu GLUT2, GLUT3, dan GLUT4. Gitu. Jadi ini merupakan saluran-saluran atau channel-channel untuk masuknya glukosa ke dalam neuron. Nah, ini kita lihat besarnya jasa astrosit dalam mensuplai energi. Ini sudah dipaparkan oleh Dinda tadi bahwa glukosa itu dari darah bisa masuk ke dalam astrosit. Nah, glukosa itu diproses menjadi piruvat atau di-reserve menjadi glikogen gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau seandainya kebutuhan energi tinggi, maka glukosa itu langsung akan diproses menjadi piruvat, produksi energi gitu ya. Dan jadi laktat. Nah, laktat nanti bisa ditransfer ke dalam neuron dengan melalui transporter ini, gitu ya, monokarboksilik transporter ini. Sehingga laktat bisa masuk ke dalam neuron, dan di neuron laktat akan masuk ke siklus Krebs sehingga tersuplai energi. Atau misalnya dalam kondisi kebutuhan energi rendah, maka glukosa yang masuk ke dalam astrosit itu akan di-convert menjadi glikogen. Sehingga nanti glikogen ini kalau kebutuhan energi mendadak tiba-tiba butuh, maka glikogen bisa dirombak menjadi glukosa. Sehingga glukosa bisa memasuki proses glikolisis, suplai ATP, tapi ATP di sini hanya bisa digunakan oleh astrosit. Tetapi ketika ATP dibutuhkan oleh neuron, maka otomatis glukosa glikolisisnya akan memproduksi piruvat, ya, di-convert menjadi piruvat, dan piruvat menjadi laktat. Lalu laktat inilah yang akan menjadi supply sumber energi ATP bagi neuron gitu ya. Nah, ada sebenarnya interaksi antara hati, jadi jaringan-jaringan periper, pankreas, hati, kemudian otot dan lemak, jaringan adiposa putih, dengan otak. Dalam hal apa? Dalam hal kesetimbangan energi. Nah, kita lihat bahwa hati itu memproduksi glukosa, ya, dengan pemecahan glikogen, gitu ya, glukosa, sehingga glukosa bisa disuplai langsung ke otak. Hati juga bisa memproduksi keton dalam kondisi ini, gitu ya, dari penguraian perombakan asam lemak, atau juga dari
komponen lain yang bisa di convert menjadi keton. Nah, keton ini juga bisa kemudian ditransfer melalui sistem sirkulasi ke otak, gitu ya, seperti diuraikan tadi. Nah, bagaimana sumber energi keton dan glukosa ini bisa disuplai? Itu bisa dimanfaatkan dengan perombakan lemak. Jadi glisterol dan asam lemak itu bisa dirombak di hati menjadi glukosa, menjadi keton, sehingga nanti suplai keton juga tercukupi untuk otak dan glukosanya. Atau kalian lihat bisa misalnya bahwa keton juga bisa dimanfaatkan oleh otot gitu ya untuk kebutuhan energinya gitu ya. Jadi keseimbangan energi itu menjadi penting di sistem tubuh kita antar organ gitu. Jadi ada interaksi antara hati, otak dan otot dan jaringan adiposa. Nah, kita melihat tadi bahwa sumber energi dari otak, jalur metabolismenya itu bisa berubah tergantung kepada mana yang banyak, mana yang tersedia. Ketika pada kondisi suplai oksigen stabil, suplai glukosa maksud saya stabil, misalnya ketika kadar glukosa darah kita mencukupi, maka tentu glukosa inilah yang menjadi sumber energi bagi sel-sel saraf. Kita lihat bahwa glukosa masuk melalui glucose transport 1, maka nanti melalui glikolisis piruvat, kemudian ini tentu dihasilkan ATP, kemudian laktatnya sendiri juga bisa dimanfaatkan nanti, gitu ya. Tetapi ketika misalnya suplai glukosa ini dibatasi, nah ini akan switch dia menjadi pergantian memanfaatkan beta oksi hidroksibutirat gitu ya, yang kita kenal dengan keton tadi. Nah, keton ini menjadi sumber energi alternatif gitu ya, sehingga jalur glikolisis tidak ada, tetapi beta oksidasi hidroksibutirat ini bisa dimanfaatkan secara langsung masuk ke dalam mitokondria untuk siklus produksi ATP dengan siklus Krebs ini. Nah, ternyata kita lihat ada implikasi dari proses switch atau perubahan jalur metabolisme penggunaan energi di otak ini dengan sel tumor. Sel tumor di otak dan sel tumor di tempat lain sebenarnya merupakan sel-sel yang haus energi. Karena mengapa? Ya, dia butuh energi untuk beraktivitas, membelah-membelah, itu banyak sekali kebutuhan energinya. Nah, ternyata dari penelitian bahwa sel-sel tumor tersebut sangat bergantung kepada suplai glukosa. Jadi, ketika suplai glukosa tinggi, maka aktivitasnya akan menjadi jadi. Nah, ini bisa dimanfaatkan dengan untuk mengatasi perkembangan sel tumor, membunuh sel tumor adalah dengan memutus suplai glukosa. Jadi dengan mengatur diet, diet rendah rendah karbo gitu ya. Dengan diet rendah karbo, maka otomatis suplai energi di otak itu akan berganti dari yang tadinya sumbernya glukosa, dia akan berganti menjadi keton tadi gitu ya. Oksi hidroksibutirat gitu ya, beta hidroksibutirat itu. Nah, dengan bergantinya dia menjadi sumber energinya menjadi keton, mengapa dia bisa membunuh sel tumor? Ternyata pada sel tumor itu dia mengalami gangguan ini. Dia tidak jadi terjadi gangguan untuk produksi energi dengan memanfaatkan ini. Karena produksi energi di mitokondria dari sel-sel tumor itu lebih banyaknya ya bergantung kepada glikolisis gitu ya. Sementara mitokondria itu biasanya dysfunction, tidak terlalu berfungsi. Maka otomatis ketika misalnya produksi siklus Krebs di mitokondria itu tidak bisa berfungsi, maka otomatis sumber energi bagi sel-sel tumor di otak ini juga terbatas gitu ya. Makanya sel tumornya akan kehabisan energi dan dia akan mati. Nah, ini dimanfaatkan orang untuk mengapa orang-orang yang menderita tumor otak itu disarankan untuk menjalani diet lemak diet rendah karbo gitu ya, rendah asupan glukosa. Nah, ini juga mencerminkan sekaligus mengapa berbahayanya mengkonsumsi glukosa itu bisa memicu mempromosikan perkembangan tumor yang menjadi jadi ya. Karena tadi pergantian energinya. Jadi sel tumor itu tidak bisa memanfaatkan sumber energi dari keton. Karena mengapa dia menjadi terjadi impairment, terjadi kerusakan di mitokondrianya gitu ya.
Ini salah satu aplikasinya. Nah, kita lihat salah satu alternatif untuk men-shortcut mengurangi suplai glukosa adalah kita kenal dengan ketogenic diet, gitu ya, diet keton. Apa itu diet keton? Adalah diet yang rendah karbohidrat tapi tinggi asam lemak. Nah, mengapa dia dibilang dengan keton? Padahal dia asam lemak yang banyak, gitu ya. Kita tahu bahwa keton itu dia salah satunya merupakan produk dari metabolisme asam lemak. Kalian lihat misalnya fatty acid ketika di hati itu dia bisa diproduksi di metabolisme menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini nanti bisa menjadi keton dan aseton. Nah, keton ini bisa disuplai langsung ke dalam sel otak, ke neuron gitu ya. Jadi makanya dengan banyak mengkonsumsi fatty acid, maka otomatis suplai keton itu akan lebih banyak dibandingkan dengan suplai glukosa gitu ya. Ini juga mencerminkan bagaimana keton itu juga menjadi dan asam lemak. Jadi asam lemak juga sebenarnya pada kondisi fasting kemudian frozen starvation, jadi kelaparan yang panjang, dan juga pada kondisi diabetes itu juga ada pergantian perubahan dari jalur metabolisme penggunaan energi di otak, salah satunya dengan memanfaatkan non-esterified fatty acid. Jadi NAFA ini dia akan berikatan dengan albumin di dalam darah. Lalu ketika dia akan menyeberang blood-brain barrier, dia akan lepas dari albumin. Albuminnya nggak bisa menembus ini, tapi fatty acidnya bisa lepas, ditranslokasi, sehingga fatty acid ini nanti di astrosit dia bisa digunakan untuk metabolisme di beta oksidasi tentunya gitu ya, di mitokondria. Sehingga nanti produknya dia akan menghasilkan ATP dan juga menghasilkan badan keton. Jadi badan ketonnya disuplai dari astrosit ini, dari metabolisme asam lemak. Sehingga badan keton inilah yang dimanfaatkan oleh otak untuk memproduksi ATP. Gitu ya. Jadi pada kondisi misalnya kita ingat orang diabetes itu kan bermasalah untuk suplai glukosanya. Karena glukosanya biasanya tidak bisa di-intake ke dalam sel biasanya gitu ya. Jadi impairment gitu. Maka dia akan bermasalah sehingga suplainya akan berganti ke keton gitu, lebih banyak gitu ya. Nah, ini kita melihat bahwa peran bagaimana hubungan antara puasa dengan perlindungan otak, dengan meningkatkan kinerja otak. Bahwa puasa kita ketahui tentu dengan berkurangnya suplai energi, maka itu akan memicu penguraian asam lemak. Asam lemak akan meningkatkan produksi keton. Yang keton ini kemudian juga memproduksi BDNF, ini neurotransmitter. Kemudian ini juga sinyal-sinyal saraf dan adiponektin dan grelin. Dan dia dua akan menurunkan suplai glukosa pada kondisi fasting tentu. Kemudian leptin, interleukin, dan ini adalah komponen-komponen yang mempromosikan inflamasi pada saraf. Jadi dalam kondisi puasa, itu dia akan mengoptimasi penggunaan energi, karena dia memanfaatkannya switch-nya ke keton dibandingkan glukosa. Kemudian juga akan memicu neurogenesis karena ada BDNF. Supply BDNF ini penting, BGC1 ini juga penting untuk proses neurogenesis dan neuroplasticity. Jadi pembentukan hubungan antar saraf, sinaps, dan pembentukan neuron-neuron baru. Dan juga ketahanan neuron itu sendiri gitu ya, secara fisikal. Karena dia akan ini. Nah, saya ingin melihatkan bahwa bagaimana proses fasting itu, puasa itu bisa melindungi sistem saraf. Jadi puasa itu biasanya akan meningkatkan ekspresi PPAR alpha. Ini adalah molekul sinyal di hati. Lalu nanti endingnya itu kan ada hormon yang diproduksi di hati yang dikenal dengan fibroblast growth factor 21. Nah, fibroblast growth factor 21 ini nanti akan dilepaskan oleh hati ke darah. Nah, nanti dia akan memicu juga supply perombakan asam lemak menjadi keton. Sehingga suplai keton juga akan tersedia dengan baik di otak, dan FGF21 ini juga akan meningkatkan aktivitas-aktivitas lain di saraf. Seperti ini gitu ya, meregulasi ritme sirkadian, kemudian meningkatkan adrenergic reseptor sinyal reseptornya gitu ya. Sehingga ini akan meningkatkan aktivitas sistem saraf menjadi lebih baik gitu ya. Ini sama kasusnya bahwa supply asam lemak itu bisa memicu produksi keton gitu ya. Nah, ini kita lihat betapa besarnya jasa
kalau seandainya kita men-switch ini terkait dengan puasa gitu ya. Mengapa mekanisme puasa dan diet diet glukosa artinya mengurangi suplai gula dalam tubuh itu bisa meningkatkan kinerja saraf. Bagaimana ketika ketone body tentunya yang diproduksi dari kondisi fasting, dari kondisi puasa atau kondisi ketone diet keton itu kita lihat ada beberapa peran keton di sini. Bahwa keton pada jalur pertama di sini kalian lihat keton itu akan menghambat, dia akan menghambat produksi ini NAD gitu ya, coupling. Ini adalah elektron transport kita tahu di siklus asam sitrat, maksud saya sistem karboksilat di sini siklus Krebs itu akan mengurangi produksi radikal bebas dengan menurunnya suplai glukosa. Jadi suplai glukosa itu ketika dia terbatas maka nanti dia akan mengurangi apa namanya coupling. Ingat pada proses respirasi di dalam mitokondria juga dihasilkan senyawa radikal bebas reaktif oksigen spesies. Nah, produksi ini akan turun kalau seandainya switch-nya ke keton. Karena ini kan karena jalur metabolisme glukosa yang akan menghasilkan reaktif oksigen spesies atau radikal bebas yang banyak ini. Jadi itu jasa keton yang pertama. Lalu jasa keton kedua apa? Lihat di sini bahwa keton itu nanti dia akan meningkatkan aktivitas enzim yang dikenal dengan GSH atau glutathione peroksidase. Glutathione peroksidase itu adalah merupakan enzim yang mengkatalis penguraian radikal bebas. Jadi dia radikal bebas dikurangi produksinya dan ketika dia diproduksi dia juga akan dirombak lebih cepat dengan jasa stimulasi keton tadi karena keton akan memicu ini enzim ini gitu ya. Nah, kemudian apalagi bahwa keton itu jelas akan meningkatkan produksi ATP. Jadi dia meningkatkan produksi ATP di otak sehingga energi otak tersupply dan yang penting juga bahwa keton melalui jalur ini keton akan menghambat ini asetilasi dari histon yang menyebabkan apa namanya kelainan-kelainan dari fungsi neuron itu. Mungkin kalian sudah belajar di genetik namanya epigenetik. Jadi perubahan ekspresi gen bukan karena perubahan struktur gen itu tapi perubahan pada asetilasi dari histonnya, protein pengemasnya. Nah, itu bisa dihambat gangguan itu, kerusakan histon itu dengan supply keton gitu ya. Karena keton itu akan memicu apa penghambatan mekanisme penghambatan dari histon deasetilasi gitu ya. Nah, ini sangat penting. Jadi besar sekali jasa keton ini dalam melindungi tubuh kita, otak kita terutama dalam apa namanya supply energi gitu ya dengan men-switch sumber energinya dari sistem saraf ke maksud saya dari glukosa dari yang glucose base menjadi sumber energi yang berbasis keton gitu. Nah, ini dari perkuliahan kita hari ini kita bisa banyak sekali mengambil pemahaman gitu ya mudah-mudahan dengan memahami energi metabolisme otak bahwa asupan glukosa yang berlebih itu berbahaya juga bagi otak dan puasa itu juga ternyata sangat penting untuk meningkatkan kinerja otak dan memproteksi otak. Maka tidak heran kondisi puasa itu sangat penting dalam meningkatkan proses neurogenesis, menjamin suplai energi otak dan juga mengurangi radikal bebas di otak gitu. Jadi bukan hanya dengan mengurangi asupan racun dari luar tetapi racun yang terbentuk itu juga bisa didegradasi lebih cepat pada kondisi berpuasa. Karena tadi kita lihat salah satunya adalah dengan jasa sumber energi metabolisme bagi otak itu keton. Baik Anda semuanya, karena waktu juga sudah berakhir, kita akhiri pertemuan kita.